Hobi. Saya Zulfikar Syah saat ini memohon maaf sedalam-dalamnya kepada Pak Kemenak, kepada Pak Kapolres, kepada seluruh masyarakat Polewali Mandar dan seluruh dunia, terkhusus kepada kedua orang tua saya, keluarga dan para teman dan sahabat. Minta maaf kalau saya tidak bisa menjadi keluarga yang baik. Saya manusia biasa juga mempunyai kekurangan. Yang perlu diketahui, ini buat seluruh orang tua santri di seluruh dunia, terkhusus di Polewali Mandar dan terkhusus lagi di Pondok Pesantren Religi, bahwa yang terjadi ini jangan membuat kita berpikir lalu kemana kami akan membawa anak kami kalau di pesantren pun tidak terjaga. Karena sudah disampaikan tadi bahwa sampai saat ini pesantren adalah tempat terbaik untuk menitip anak-anak kita, untuk membina akhlak mereka. Adapun saya hanyalah oknum, saya hanyalah orang biasa, dan yang terjadi pada saya bukan karena saya pernah mengalami dua di masa yang lalu, tidak, tapi ini murni adalah penyakit yang ada pada diri saya. Saya sudah berobat dari sana sini, psikiater di Madinah, saya kuliah sudah berdoa di setiap tempat-tempat mustajab, di Ka'bah, di Raudhah, di Multazam, tapi sampai saat ini ketika Allah memberi belum mengabulkan doa saya yakin ada hikmah di balik yang akan terjadi. Saya tidak merasa saya orang benar. Saya tetap merasa saya salah, dan perilaku saya mudah-mudahan jadi pelajaran buat yang lain bahwa jangan ada lagi pikar-pikar setelah ini. Tapi saya menjadikan ini bahwa saya sangat berterima kasih kepada Allah. Allah menegur saya di dunia, Allah memperlihatkan aib saya di dunia, mudah-mudahan di akhirat sudah ditutupi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang bertanya bagaimana saya tegar. Saya buka masker. Saya tidak malu. Bukan tidak malu berbuat, artinya saya ikhlas dengan keputusan ini, dan saya di tahanan nanti saya akan memperbaiki diri. Dan untuk itu saya sampaikan kepada keluarga dan teman, tidak usah khawatir bagaimana keadaan saya di sini. Polisi-polisi semua baik sama saya, penyidik semua baik, wartawan semua baik, tidak ada yang kasar kepada saya, dan saya yakin semua di sini adalah orang baik yang memang mau mengungkit kebenaran dan tidak usah lagi mengungkit yang tidak ada kaitannya dengan yang ada di sini. Terakhir buat para pembenci saya, mungkin jangan membuat saya masuk surga sendiri. Maksudnya mungkin kejadian ini sudah sangat viral hingga membuat buah bibir di kalangan para orang-orang pembenci saya. Jangan sampai dosa-dosa saya diambil semua sama kalian, lalu saya ambil semua pahala kalian, kan untung saya dan saya masuk surga sendiri. Mudah-mudahan kita semua saling mengoreksi aib, memperbaiki diri, dan saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sadar sesadar-sadarnya atas kesalahan saya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya, memperbaiki saya di penjara, dan setelah ini, setelah saya keluar dari penjara, saya tidak akan pernah lagi untuk mengenal yang namanya dulu dunia pendidikan, sampai kecuali kalau Allah memang sudah menyembuhkan saya dari penyakit ini. Karena murni sekali lagi ini adalah penyakit dalam diri saya. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.